Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, siang hari ini senang sekali saya Rahman. Dan saya Meta Janiarti, kami senang sekali menerima kehadiran para tamu undangan juga hadir yang telah hadir pada acara Ajang Bergengsi kali ini. Dan tentu saja acara ini memberikan apresiasi bagi lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam acara KPID Bubble Awards 2024. Iya. Wow. Yang pastinya Mei, hadir juga di sini para tamu-tamu kita. Ya. Boleh kita sapa terlebih dahulu? Baik, kita sapa terlebih dahulu para tamu undangan kita. Bagi yang terhormat, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Kemudian Komisioner Komisi Penyiaran Daerah Bangka Belitung, KPID Sumatera Selatan, KPID Banten, kemudian Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan yang terhormat Bapak Yusdarahman, tokoh masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pastinya hadir juga membersamai kami sapa Ketua KI Bangka Belitung, Kepala Stasiun RRI, Komisioner KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bawaslu Bangka Barat, Kadis Kominfo Bangka Tengah, LMKM Bangka Belitung, Lokal Monitor Bangka Belitung, dan pastinya seluruh Dewan Juri serta media dan partner, dan seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Sebelumnya boleh kami minta tepuk tangan yang meriah lagi untuk kita bersama pada siang hari ini. Baik, tentu saja kita merupakan suatu kebahagiaan tersendiri hadir dalam ajang bergengsi, ajang apresiasi yang diberikan oleh KPID Bangka Belitung sebagai apa ya, tuan rumah kegiatan hari wow. ini. Wow. Jadi ini memang ajang yang sangat bergengsi sekali. Sangat bergengsi sekali. Ini masuk tahun kedua kalinya. Tahun kedua? Iya, betul. Oh. Jadi tahun yang lalu telah diselenggarakan acara serupa dan hari ini lebih meriah lagi tentunya. Wow, KPID Bubble Awards 2024. Iya, betul. Pastinya akan banyak hari ini penghargaan-penghargaan yang diberikan oleh para inspirator kita, yang pastinya para pemenang juga tidak sabar. Ini kira-kira siapa nih yang akan mendapatkan para penghargaan-penghargaan dari masing-masing nominasinya? Iya, nominasinya tentu saja untuk lembaga penyiaran dari televisi dan juga dari radio tentunya. Oh, jadi ada dari televisi dan juga dari radio? Radio yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wow. Seperti itu. Siap. Baik. Dan untuk itu sebelum nantinya apa yang menjadi sebuah niat yang baik dari seluruh keluarga besar KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mari bersama kita gelorakan semangat kita untuk menjunjung nilai-nilai kenasionalin kita yang pastinya dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars KPI. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin yang berbahagia, agar apa yang menjadi sebuah niat dan ikhtiar yang diselenggarakan oleh KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa, sejenak kita akan berdoa. Doa akan dipimpin oleh yang kami muliakan, Bapak Ustadz Zainuddin MA. Kepada beliau, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, izinkan kami memimpin doa pada siang hari ini berdasarkan Islam, dan bagi Bapak Ibu yang non-Muslim kami harap untuk menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu ya Allah atas berkat rahmat taufik dan hidayah-Mu, pada hari ini kami semua dapat bersama-sama menghadiri KPID Babel Awards 2024. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kegiatan hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah dan ridho dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan hati yang tulus ikhlas, kami hadir di hadapan-Mu seraya memohon semoga rangkaian kegiatan KPID Babel Awards ini senantiasa dalam naungan ridho-Mu ya Allah. Allahumma ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Berilah kami kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan di negeri ini. Jauhkan kami dari perpecahan dan segala bentuk kezaliman yang membuat kami semakin jauh dari keridhaan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada penerima penghargaan KPID Babel Awards tahun 2024, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam kehidupan kami. Allahumma ya zal jalali wal ikram, bimbinglah kami dengan taufik dan hidayah-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat dan inayah-Mu dalam menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan dalam menuntaskan dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan kami, yang semua ini memerlukan kejernihan pikiran serta hati yang penuh hikmah, kebijaksanaan dan kearifan. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang kami jadikan pegangan bagi segala urusan kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan dalam segala kebaikan. Allahumma ya ghaffaru ya rahim. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan pejuang bangsa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa, hadirnya kita di sini tentu saja akan menjadi saksi sejarah ya dalam kegiatan KPID Bangka Belitung Awards 2024 ini. Dan satu hal lagi, tadi kita belum menyapa. Wah. Siapa ya yang belum disapa? Gawat ini. Iya. Gawat. Takut ini. Saya. Ya, coba Bumi. Oh, iya. Nah, dicek-cek lagi. Iya. Karena kalau tak ada beliau ini, betul, maka agak kurang mantep. Kurang lengkap, betul, rasanya. Betul, kurang lengkap. Kami mengucapkan selamat datang dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Emirizon SAP MSI selaku Kepala TVRI Stasiun Bangka Belitung yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Terima selamat kasih. Siang, Bapak. Selamat siang Bapak. Ya, selamat siang Bapak. Terima kasih. Terima kasih telah membersamai kami siang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat walafiat dan gagah juga ya. Siap. Siap. Mei, ngomong-ngomong ya, tentang event KPID Babel Awards 2024. Ini ada satu tema yang menurut saya ini temanya sangat-sangat keren banget. Dengan sangat berbeda, singkat ya, tapi memiliki makna dalam. Kalau kita lihat di sebelah sana nih Mei.
Temanya KPD Babel Awards 2024 Blue Green Broadcasting. Wow. Apa maksudnya ya? Nah, itu tugasnya Mei sebagai orang yang memang bergelut di dunia broadcast. Kira-kira ini tema maksudnya temanya apa gitu? Kalau kita tilik ya lebih jauh, barangkali sedikit kita mengenai ulasannya terkait dengan lingkungan. Oh. Iya, jadi lingkungan Bangka Belitung tentu saja seperti yang kita tahu banyak hal yang harus kita perhatikan. Fokus kita dalam hal lingkungan yang barangkali perlu perhatian dari berbagai pihak. Oke. Penghijauan harus ada di sana sini dan kelestariannya juga harus kita jaga. Baik itu dari lautnya, pantainya dan juga daratannya harus kita jaga bersama masyarakat Bangka Belitung tentunya. Wow, jadi memang KPID Bangka Belitung memiliki komitmen untuk senantiasa menjadi garda terdepan dalam pengawasan juga terkait informasi-informasi yang terkait mengenai lingkungan yang ada di Bangka Belitung. Betul seperti itu. Jadi keberlangsungan atau keberlanjutan pembangunannya titik fokusnya di situ. Oke. Kemudian ada aspek lain yang menjadi konsentrasinya KPD Bangka Belitung di 2024 ini? Intinya ini tentu tentang isu-isu lingkungan tadi. Okay. Dan bagaimana cara kita mengajak ya para lembaga penyiaran baik itu dari televisi maupun radio untuk turut serta memberikan informasi yang tentu saja harus mengedukasi. Oh. Dan informasinya juga harus inovasi-inovasi yang terbarukan gitu ya. Mengapresiasi, menjadi tontonannya juga harus menjadi tuntunan tentunya. Yang mungkin juga ini juga terkait mengenai adanya tentang ekonomi keberlanjutan, betul? Betul, okay. Ya, itu tadi. Siap. Okay. Dan pastinya Mei, sebelum nantinya juga kita akan mengulas lebih dalam sebenarnya KPID Babel Awards 2024 ini apa sih yang berbeda dari event yang sebelumnya yang sudah diselenggarakan. Untuk itu mungkin kita akan mendengarkan beberapa sambutan. Betul, kita akan menyimak bersama kata sambutan dari Ketua KPID Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. M. Adha Al-Qadri S.S.M.A. Kami persilakan. Membeli batik, bahannya katun. Batik dibeli di dekat Cikini. Izinkan saya membacakan pantun untuk memulai acara ini. Sungguhlah indah Pulau Bangka, main ke Pantai Tanjung pesona. Selamat datang sepradi semua, semoga sehat dan bahagia. Siko Agi, banyak ternyata. Hijau hutan, biru lautan, kekayaan alam tiada tandingan. Dengan siaran kita jaga lingkungan untuk Bangka Belitung penuh keindahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli bidang hukum pemerintahan, Ibu Eliana. Terima kasih Ibu sudah hadir. Yang kami hormati Komisioner KP Pusat Bang Ali Syahbana. Yang kami hormati Komisioner KPI Daerah Banten. Boleh berdiri kawan-kawan dari Banten. Ini jauh-jauh datang ke Bangka Belitung. Terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Komisioner KPI Daerah Sumatera Selatan. Terima kasih sudah hadir. Yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkal Pinang, yang kami hormati Kepala LPP TVRI Bangka Belitung, Pak Emerizon, yang kami hormati Kepala LPP RRI Sungai Liat Bangka Belitung, Rektor Universitas Bangka Belitung atau mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung atau yang mewakili, yang kami hormati Rektor Universitas Pertiba yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian. Yang kami hormati Rektor IAIN SAS Bangka Belitung, Ketua Program Studi KPI IAIN SAS Bangka Belitung, Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Ketua Program Studi Pariwisata Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Yang kami hormati kawan-kawan dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Yang kami hormati Ketua Bawaslu Provinsi, beliau dari Jakarta, langsung turun dari pesawat, langsung ke sini, terima kasih, Bang Oscar. Yang kami hormati KPU Kota Pangkal Pinang, diwakili oleh Bidang Parmas, ada Yunda kami yang cantik, ada Ibu Margarita. Yang kami hormati pelaksana harian LMKN berbasis musik tradisional Nusantara Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati tokoh sekaligus orang yang peduli dalam dunia penyiaran, Pak Sudarman, Pak Dr. Sudarman, beliau mantan Diskom Info, Kadiskom Info Kepulauan Bangka Belitung. Kita kasih tepuk tangan untuk beliau. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Belitung sudah hadir, Kepala Dinas Kominfo Bangka, ada media partner dan sponsor kami, ada TVRI Bangka Belitung, terima kasih Pak Emir, ada Pesona TV, TV kabel, ada Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, ada Transmedia, Trans TV dan Trans 7 sudah hadir dari Jakarta jauh-jauh, terima kasih Mas Rino dan kawan-kawan. Kemudian terima kasih juga untuk sponsor kami, ada Bangka Pos sudah hadir, Yunda kami cantik di sebelah sana, harus disebut katanya, cantiknya maksudnya, cantiknya. Yang kami hormati sponsor juga, terima kasih dari Tanah Wari, Mbak Vina, kawan-kawan semua yang kami pakai baju biru, kemudian juga tadi sudah dibeli juga oleh Komisioner KPI Pusat, Bang Amin Syahbana, salah satu produk cual dari Bangka Belitung, Tanah Wari. Nanti dari Banten, Sumsel harus datang ke Transmart nanti untuk beli Tanah Wari. Yang kami hormati Dewan Juri KPD Bubble Awards 2024, kemudian komisioner yang lengkap hari ini, Wakil Ketua Bidang Kelembagaan PKSP, kemudian Bidang Pengawasan Isi Siaran, kemudian Ketua KI Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ibu Ita Rosita, cantik sekali. Ada seluruh lembaga penyiaran televisi, ada 53 lembaga penyiaran yang ada di Kepulauan Bangka Belitung, Bu Eliana, dan ini terdiri dari radio, ada LPP, lembaga penyiaran publik, ada lembaga penyiaran publik lokal, ada lembaga, kemudian ada lembaga penyiaran berlangganan, komunitas, dan lembaga penyiaran swasta. Dan kita harapkan ke depan, Bu Eliana, dan pemerintah kabupaten lainnya, kita punya TV kabel. Yang kami hormati juga para kades yang hadir, kemudian tokoh dari Bangka Belitung, ada Haji Yus Drahman, beliau mantan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kenapa Pak Bagong? Dan hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tentunya terima kasih sudah hadir di acara KPID Bubble Awards 2024. Ini merupakan event kedua kami memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran. Tugas kami tidak hanya melakukan monitoring, tidak hanya melakukan pengawasan, tidak hanya memberikan sanksi ketika ada pelanggaran dari lembaga penyiaran, tapi kewajiban dan tugas kami juga salah satunya adalah memberikan apresiasi terkait dengan konten-konten siaran, terkait dengan berbagai tayangan dari TV dan radio yang sudah memberikan informasi pendidikan kepada seluruh masyarakat khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu hadirin kami yang kami hormati, dengan tema Blue Green Broadcasting, ini salah satu tema yang kami angkat di tahun 2024 berkaitan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh Bangka Belitung, terutama dengan kepulauan, kelautan dan kemaritiman yang luar biasa potensi yang untuk kita kembangkan dalam dunia pariwisata. Kemudian green berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup. Ini kami harapkan lembaga penyiaran baik radio maupun televisi memberikan materi-materi siaran yang berkaitan dengan lingkungan, bagaimana kita masyarakat mengajak masyarakat untuk mencintai dan menjaga lingkungan hidup. Ini yang kami harapkan dari Blue Green Broadcasting. Dan juga ini berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, ekonomi berkelanjutan dan juga penyiaran berkelanjutan yang kita harapkan dunia penyiaran kita dari tahun 2000, kebangkitan dari 20 setelah pasca COVID-19 bangkit kembali, dan kita harapkan juga hadirnya TV-TV lokal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Bapak Ibu semua, ada banyak kategori-kategori yang kami hadirkan berkaitan dengan program talk show, kemudian berita terbaik, ada penyiar terbaik, penyiar terfavorit, kemudian nanti yang tertinggi adalah penghargaan lifetime achievement kepada tokoh yang telah berperan penting dalam pembangunan dan juga bagaimana selak-beluk dari seorang penyiar yang tentunya mengembangkan dunia penyiaran di Kepulauan Bangka Belitung. Ada juga tokoh-tokoh peduli penyiaran. Bapak Ibu semua, kami memberikan tokoh-tokoh, memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang peduli terhadap penyiaran. Tokoh ini banyak hal kategorinya. Ya, mereka peduli terhadap pengembangan infrastruktur penyiaran, mereka peduli terhadap perkembangan dunia penyiaran, ini yang kami berikan penghargaan. Kemudian ada penyiar terfavorit melalui, ini votingnya melalui media sosial Bapak Ibu, dan juga perlu kami sampaikan, kemarin ada beberapa laporan adanya terkait dengan pembelian like. Tenang, semuanya sudah kami cross-check, semua sudah kami awasi, semua sudah kami hitung, dan yang menang adalah yang benar-benar semuanya berbasis like murni, bukan ada pembelian. Itu saja kawan-kawan semua, Bapak Ibu yang kami hormati, semoga acara ini memberikan hiburan terbaik. Selamat kepada pemenang untuk berbagai kategori, baik itu kategori dari televisi maupun radio. Kita harapkan ke depannya banyak, semakin banyak konten-konten siaran yang mendidik, semakin banyak konten-konten siaran yang memberikan edukasi bagi anak-anak kita terhadap kelautan dan juga pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya dapat WA, satu lagi yang kami hormati dari ISB Atma Luhur, Pangkal Pinang. Mohon maaf, terima kasih atas kehadirannya Pak Rektor atau yang mewakili. Bapak Ibu, demikian sambutan dari kami. Kami harapkan di tahun 2025 KPD Bubble Awards yang ketiga terlaksana kembali dan lebih meriah dari acara hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua KPID Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. M. Adha Al-Qodri atas kata sambutannya yang luar biasa ini memberikan berbagai ide-ide, inovasi bagaimana kita selaku lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio turut serta memberikan aspirasi lah ya gitu ya untuk mereka-mereka yang terus memberikan manfaat buat masyarakat Bangka Belitung, entah itu tentang pariwisatanya gitu ya, kemudian juga dengan lingkungannya dan juga tentang ekonomi Bangka Belitung itu sendiri. Iya, dan juga saya memang mendengarkan dan mengamati sama apa yang disampaikan oleh beliau. Saya taunya, izin Pak Ketua, saya taunya KPD ini tugasnya cuma ngeluarin surat teguran. Ya, kurangnya istilahnya kalau sekarang itu informasi itu. Iya. Nah, kurangnya informasi. Rupanya tidak. Iya. KPID tidak hanya mengeluarkan surat teguran, tapi banyak hal yang menjadi bagian terpenting dari tupoksinya KPID, ya salah satunya ini memberikan apresiasi. Memberikan apresiasi untuk seluruh para pemegang-pemegang hal yang baik, yang sudah memberikan inspirasi, yang sudah memberikan kontribusi untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan langsung saja, Meta, untuk selanjutnya mari kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KPI Pusat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Amin Syabana Esos MSI selaku anggota KPI Pusat. Kepada yang terhormat, Bapak Amin Syabana Esos MSI, disilakan. Pakai batik Tanawari agar terlihat tampan. Rambut putih tanda kebijaksanaan. Saya Amin Syabana hadir di depan
menyapa Bapak Ibu yang cantik dan menawan. Masih ada satu lagi Bapak Ibu, tolong cakepnya. Kalau berdagang harus untung. Kalau hidup harus dengan akal. Sukses selalu KPID Awards Bangka Belitung, apresiasi perkembangan penyiaran lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Izinkan saya juga menyapa Bapak Ibu semua, meskipun tidak selengkap tadi yang disampaikan oleh Ketua KPD Babel. Tadi saya sampai melihat di timer busonya, itu kurang lebih 9 menit 59 detik. Tapi itu tugas dari seorang ketua untuk bisa menyapa, menghormati para hadirin yang luar biasa hadir pada siang hari ini. Pertama-tama tentu yang terhormat perwakilan PJ Gubernur Bangka yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Dr. Anda Eliana MPD, PLT Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik. Kemudian juga saudara-saudara saya di KPID Bangka Belitung, tadi sudah di depan Ketua KPID Bangka Belitung, Pak Dr. Kodri, kemudian saya juga lihat sangat lengkap Komisioner KPD Belitung. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kemudian juga ada Kepala Stasiun LPP TVRI Babel. Di sini saya juga mendapat contekan ada juga Kepala Stasiun LPP RRI Bangka Belitung, Loka Monitor Pangkal Pinang, ada juga Dinas Kominfo Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka, Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Bangka Belitung, diwakili oleh pelaksana hariannya. Kemudian saudara saya juga dari KPI Daerah Banten, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga KPI Daerah Sumatera Selatan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, KPU Ketua Pangkal Pinang, Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Bawaslu Kabupaten Bangka Barat, Lembaga Penyiaran Sebangka Belitung, dan juga Bapak Ibu hadirin yang hadir pada siang hari ini. Kayaknya kurang dari 2 menit tadi ya saya menyampaikan. Oke, baik. Pertama-tama tentu saya dari Komisi Penyiaran Indonesia Pusat sangat mengapresiasi gelaran dari KPID Babel Award 2024 dengan tema Blue Green Economy. Tema yang sangat powerful, tema yang sangat kuat, di mana memang isu lingkungan menjadi salah satu isu yang semestinya juga menjadi perhatian dari kita semua, termasuk dari lembaga penyiaran. Bapak Ibu semua, terkait dengan gelaran KPI Award ini, sebenarnya bukan hanya dalam rangka apresiasi kepada para insan penyiaran yang sudah begitu luar biasa memproduksi konten-konten yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi KPI Award ini, di pusat juga kita ada KPI Award yang akan dilaksanakan tanggal 8 November nanti, merupakan wujud kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan industri penyiaran tanah air. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari KPID, tetapi juga tanggung jawab dari lembaga penyiaran, tanggung jawab dari pemerintah provinsi, tanggung jawab dari DPRD, dan juga tanggung jawab dari masyarakat penyiaran. Sehingga kita bisa melihat nanti melalui para pemenang, kita bisa membuktikan bagaimana teman-teman insan penyiaran, kemudian pemerintah Provinsi Bangka Belitung berkontribusi terkait dengan pengembangan industri penyiaran di ranah Bangka Belitung. Bapak Ibu semua, terlepas dari gelaran KPID Babel Award ini, saya ingin menyampaikan ada 3 saat ini setidaknya
program kerja yang ada di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia secara nasional. Pertama, saat ini tentu kita masih sangat berharap terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran yang ternyata pada periode DPR RI tahun sebelumnya itu tertunda, bukan belum berhasil, tapi tertunda dan dimandatkan untuk dilanjutkan berdasarkan RDP yang kami hadiri akan dilanjutkan oleh DPR RI periode berikutnya, yaitu periode 2024-2029. Kami sangat berharap tentu saja kepada Bapak Ibu anggota Dewan yang sudah dilantik belum berapa lama ini memiliki semangat yang sama untuk bisa mengesahkan revisi Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sudah ada di Balek DPR RI. Kedua, agenda kerja kami secara paralel kami juga sudah menyerahkan draft terkait dengan revisi P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran, yang juga sudah kami serahkan ke DPR RI Komisi 1, dan sama dengan revisi Undang-Undang Penyiaran, ini juga akan dilanjutkan diskusinya oleh mudah-mudahan masih di Komisi 1 ya, saya baru mendapatkan informasi, agar dibahas kembali oleh para anggota Dewan di Komisi 1 terkait dengan P3SPS yang memang harus juga melakukan penyesuaian karena terkait dengan transformasi digital yang luar biasa yang belum di-cover oleh P3SPS existing saat ini. Jadi revisi Undang-Undang Penyiaran, revisi P3SPS merupakan dua agenda utama yang masih harus kita kawal bersama-sama, bukan hanya oleh KPI Pusat tetapi juga KPID seluruh Indonesia. Kemudian agenda berikutnya adalah dengan situasi politik saat ini di mana pilkada serentak dilakukan, maka kami dari KPI, KPID seluruh Indonesia termasuk di daerah Bangka Belitung, kami berharap lembaga penyiaran bisa melakukan fungsinya sesuai dengan regulasi yang ada. Kami sudah melakukan sosialisasi terkait dengan surat edaran Pilkada 2024 dan tentu saja harapannya adalah penyiaran Pilkada termasuk di wilayah Bangka Belitung bisa berlangsung sesuai dengan regulasi tersebut. Terakhir, Bapak Ibu, tentu kami sangat mengapresiasi sekali lagi terkait dengan penyelenggaraan event ini. Selamat kepada seluruh pemenang yang nanti akan mendapatkan penghargaan dari KPID Bubble. Terus meningkatkan kualitas isi siaran di tengah kompetisi yang bukan hanya antar lembaga penyiaran tetapi juga dengan hadirnya new media, platform media sosial yang secara tren saat ini dari beberapa lembaga survei menyatakan semakin meningkat konsumsi masyarakat kita dalam mengakses media baru dan media sosial tersebut dibandingkan dengan media penyiaran. Sekali lagi selamat kepada pemenang, yang belum menjadi pemenang terus semangat untuk memperbaiki kualitas isi siaran. Semoga tahun depan bisa mendapatkan penghargaan dari KPID Bubble. Demikian dari saya. Saya akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kami haturkan untuk Bapak Amin Syabana Esos MSI, mewakili dari KPI Pusat yang telah menyampaikan sambutan serta harapan agar KPI Pusat dan KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung senantiasa dapat bersinergi, berkolaborasi untuk menyukseskan berbagai macam tantangan terutama di dunia broadcasting. Ya, tadi sudah disinggung memang iya, progresif sekali perkembangan teknologi zaman yang membawa mau tidak mau kita harus bersama menyiapkan diri menuju ke arah digital. Betul iya, ya, Mei? Ya? Betul, seperti itu tadi yang disampaikan. Setelah kita simak bersama tentunya ini menjadi pesan yang harus kita ingat dan harus kita aplikasikan bersama-sama. Betul. Baik, selanjutnya kami mohon kesediaan untuk menyampaikan kata sambutan sekaligus
membuka kegiatan secara resmi oleh PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang diwakili oleh Ibu Dr. Dr. Randa Eliana MPD selaku PLT Staf Ahli Bidang Humas dan Politik. Kepada Ibu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Pak PJ Gubernur karena beliau berhalangan hadir bersama kita pada siang hari ini karena beliau masih ada kegiatan di Kabupaten Bangka Barat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya membacakan sambutan beliau. Ada sebuah pantun dari Pak Gub untuk Bapak Ibu semua. Memancing ikan untuk dilempah. Ikan dilempah di Tanjung Berikat. KPID Babel Mitra Pemerintah, wujudkan siaran cerdas untuk masyarakat. Karena tugas saya adalah membacakan sambutan beliau, maka saya tidak boleh menghilangkan satu kata pun dari sambutan ini. Mohon maaf kalau agak lama, Pak. Di sambutan beliau ini saya perhatikan menyapanya hanya dua. Jadi kalau tadi Pak Ketua KPID Babel 9 menit, Pak KPI Pusat tidak sampai 2 menit, saya hanya 0,5 menit saja, Pak. Makin mengecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang terhormat Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, serta hadirin yang berbahagia. Tidak sampai 0,5 menit, hanya 3. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya, maka kita masih diberinya kesempatan untuk bertatap muka pada acara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bangka Belitung Award 2024. Yang mengusung tema Blue Green Broadcasting. Bapak Ibu peserta dan hadirin yang saya hormati, Komisi Penyiaran Daerah KPID yang lahir atas amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah untuk tingkat provinsi. Anggota KPI Pusat 9 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah 7 orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hadirnya KPID di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga yang kredibel dan independen, dipercaya publik, pemerintah, dan lembaga penyiaran yang berguna untuk mewujudkan tatanan penyiaran yang demokratis dan berorientasi kepada kepentingan publik. Bapak Ibu semua, salah satu misi dari KPID yaitu mewujudkan siaran yang cerdas bagi masyarakat dan mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai kebudayaan. Beranjak dari hal tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar KPID Award tahun 2024 guna memberikan apresiasi dan penghargaan kepada lembaga penyiaran yang berperan aktif dalam mengembangkan konten penyiaran yang berkualitas dan edukatif. Anugerah Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Kepulauan Bangka Belitung Award ini diharapkan dapat mendorong lembaga penyiaran menjadi lebih produktif dalam menghasilkan konten siaran yang sehat, mendidik, dan berkualitas. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, mengusung tema Blue Green Broadcasting, KPID Award tahun 2024 terbagi dalam 11 kategori sebagai berikut. 1. Program konten lokal, program berita terbaik, program talk show terbaik, program peduli perempuan dan anak, program siaran religi, iklan layanan masyarakat, penyiar atau pembawa acara terbaik, penyiar atau pembaca acara terfavorit, Lifetime Achievement Award, tokoh peduli penyiaran, 11 mitra strategis KPID Babel. Berarti ada 11 item nanti yang akan mendapat penghargaan.
Dengan adanya KPID Awards setiap tahunnya, hal ini menjadi bukti komitmen kita bersama antara pemerintah, DPRD, KPID, dan lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, dalam memberikan siaran yang berkualitas. Penghargaan ini tidak hanya sebatas untuk apresiasi dan dedikasi kepada dunia penyiaran saja, akan tetapi sebagai wadah untuk merayakan kontribusi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian yang saya dapat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Ada satu pantun lagi, pergi mendaki ke Gunung Rinting, singgah sebentar ke Desa Merengkan. Dengan semangat Blue Green Broadcasting, KPD Awards kita semarakkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Sugito. Baik, Bapak Ibu, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan KPID Award dengan ini saya resmikan dibuka. Kurang kuat? Terima kasih. Sebagai bentuk apresiasi dan sebuah penghargaan yang akan diberikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Bangka Belitung kepada KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, hadirin yang berbahagia, kita akan bersama menyaksikan pemberian sertifikat oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Bangka Belitung kepada Ketua KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu kami mengundang berkenan untuk Bapak Dr. M. Adha Al-Qadri S.S.M.A. selaku Ketua KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Bersama akan saling gayung bersambut dengan kami hadirkan mewakili dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Bangka Belitung selaku pelaksana harian LMK berbasis musik tradisi Nusantara Bangka Belitung kepada yang terhormat Bapak Kurnia Bakti untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Penyerahan berupa sertifikat oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Bangka Belitung. Ya, yang diberikan langsung oleh Bapak Kurnia Bakti kepada Ketua KPID Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. M. Adha Al-Qadri S.S. M.A. Izin Bapak Ibu sekalian, kami mendapat dari lembaga sertifikat lisensi dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ini merupakan salah satu kewajiban kita masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga tentunya khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam memakai lagu-lagu milik para budayawan-budayawan kita di Bangka Belitung. Dan tadi di awal ada backsound penari, itu ada 3 lagu hasil dari kreasi seniman di Bangka Belitung, dan kami punya kewajiban untuk membayar royalti tersebut. Terima kasih kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Wow, apresiasi sudah diberikan Meita. Tadi sudah disampaikan ya, salah satu indikatornya bahwa dengan menggunakan lagu-lagu ciptaan mahakarya dari putra-putri terbaik Bangka Belitung. Iya, tentu saja jangan lupa untuk membayar royaltinya atas ide dan kreasi yang telah ditumpahkan untuk yang ciptaannya itu ya. Jadi dari... bayar royalti langsung ini. Oh, betul ya Pak ya, Pak Yudi ya. Oh, bayar royalti. Oh, itu sesuai dengan rate yang sudah ditentukan ya. Oh, enggak ada nego gitu. Kita sama-sama orang Bangka nih. Itulah hancurnya bisnis salah satu UMKM juga, Pak Yudi ya. Bosonya karena nego-nego yang terlalu kejam dilakukan sesama orang kita. Ya, tapi alhamdulillah tadi sudah disampaikan komitmen KPID Bangka Belitung untuk tetap senantiasa memberikan apresiasi khususnya bagi pencipta-pencipta lagu putra-putri terbaik Bangka Belitung. Iya, dan salah satunya seperti yang disebutkan adalah lagu-lagu daerah yang mungkin nanti sesaat lagi akan kita akan nikmati bersama juga. Wow. Ya, untuk memeriahkan acara ini tentu saja akan ada penampilan lagi nih.
Ya, dari sanggar yang sudah sangat terkenal di Bangka Belitung. Sanggar senior. Iya, betul. Iya. Senior banget. Ini dari saya masih sekolah, ini sanggar ini udah ada. Masih eksis. Betul. Ya, baik. Mari kita saksikan bersama penampilan tarian tradisional oleh Sanggar Bulung Perindu. Sudah enggak sabar lagi menunggu acara inti kita. Betul. Di mana kita akan mengumumkan berbagai macam penghargaan dari berbagai macam kategori ya. Iya, kategori-kategori yang diberikan kepada lembaga penyiaran, baik itu bagi televisi maupun radio tentunya. Oke, jadi memang lumayan cukup banyak hari ini penghargaan yang akan diberikan. Iya, banyak sekali. Kalau untuk radio ada 8 kategori. Oh, 8 kategori? Iya, betul. Dan untuk televisi, kalau tidak salah ada 11 kategori. Televisi 11 kategori? Iya. Oh, oke. Dan langsung saja untuk pertama ini, kita akan mengumumkan untuk penyerahan penghargaan dalam kategori lembaga penyiaran radio. Betul ya? Betul. Oh, oke. Baik, kategori-kategorinya sebagai berikut. Yang pertama, program konten lokal. Yang kedua, program berita terbaik. Yang ketiga, program talk show terbaik. Siap. Kita langsung saja, Bapak Ibu semua, bersama kita akan menyaksikan dan akan melihat siapa para nominasi pada program konten lokal terbaik. Adalah kategori program konten lokal radio. Obrolan budaya RRI Sungai Liat. Keku Regina yang akan ngampi Kak Selame 1 jam ke depan kebersamaan kita. Dan tentu kuda sendiri di sini karena kula dikampi ke narasumber. OMG Berbahasa, Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lama apa ini dan dengar suara Bung Ardia? Lama ini, Bang Kris. Apa kabar, Bang Kris? Alhamdulillah sehat walafiat. Bung Ardia sendiri apa kabar? Ika lah tahu loh, Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang. Di acara Ika lah tahu loh, di SK Radio. Ika lah tahu loh, kali ini nang ngebahas tentang Tugu. Prima Berpantun, Radio Prima Bangka. Ini di Prima Berpantun, Jumat 31 Mei 2024 di Radio Prima Bangka. Mbak Fia bertugas di Prima Berpantun di Paci Karyo. Paci apa kabar, Ci? Pesona Indonesia, Radio Sonora Bangka. Ngelin tentang seni, budaya, dan kuliner khas Belitung. Tapi ini bukan cuma Rara yang ngasih tahu, tapi langsung teman-teman dari Pemprov Bangka Belitung yang... Oh, telah kita saksikan para nominasi-nominasinya, Meta. Ya. Ini kita kembali ini ya suara-suaranya, apalagi lagu tadi ada Radio Prima ya, ya yang request. Jadi dulu memang pas tengah ngesah, oh what's the meaning of ngesah? Nyuci ya, ada yang request itu. Halo! Kan? Bener dah? Bener dah maksudnya? Halo! Nah request lagu nih. Oh, rupa. Oh ya, ya rupa. Ya. Iyalah orang-orang. Oh, itulah. Dan langsung saja untuk membacakan siapa yang menjadi pemenang pada kategori program konten lokal dan sekaligus yang akan menyerahkan penghargaan, kami mohon berkenan kesediaan untuk PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili Ibu Dr. Dr. Eliana MPD selaku PLT Staf Ahli Bidang Humas dan Politik. Untuk dapat berkenan Ibu ke depan membacakan sekaligus memberikan penghargaan. Siap. Kami persilakan Ibu. Iya. Ini sudah kita tidak akan lama lagi saksikan siapakah saja yang akan mendapatkan penghargaan.
Ya, silakan. Karena nanti kita akan saksikan bersama siapa pemilik ataupun pemenang dari program konten lokal bagi lembaga penyiaran radio. Iya, siap. Oke, sedang dibuka pelan-pelan saja, Ibu. Masih dilakban. Masih dilakban, ya. Masih ditempel. Iya. Nominasi kategori program konten lokal. Oke. Pemenangnya adalah Radio Prima Bangka, Prima Berpantun. Radio Prima Bangka, Prima Berpantun. Kami mohon kesediaan mewakili dari Radio Prima Bangka, Prima Berpantun untuk menerima penghargaan langsung dari perwakilan PJ Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami persilakan. Wah, kan benar kan? Betul. Kudang tahu tadi itu yang mana orangnya? Yang mana Radio Ampere benar. Penasaran ya selama ini ya. Oke, inilah dia. Oke. Berikut juga dengan hostnya tentu ya. Betul. Oh ya. Oh, hostnya di sini juga ya? Iya, ada di situ. Yang mana? Yang baju coklat. Oh, saya harus foto habis ini. Karena harus wajib. Betul. Baik. Iya. Ginilah kita saksikan bersama peraya atau pemenang dari kategori program konten lokal. Iya. Siap. Selanjutnya sertifikat penghargaan. Oke. Iya. Baik. Terima kasih Bu Eliana. Boleh aplaus sekali lagi buat Prima FM Bangka. Oke, satu kategori nominasi sudah kita dapatkan pemenangnya. Dan selanjutnya Mei, silakan. Baik, saya tentu saja para hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa. Kita berlanjut pada kategori berikut. Untuk penghargaan lembaga penyiaran radio kategori program berita terbaik, nominasinya adalah kategori program berita radio terbaik. Warta Berita RRI Sungai Liat. Walaupun ini terlihat hanya berlomba, tetapi sebenarnya kita menghidupkan kembali tradisi masyarakat pada masa lalu tentang pengetahuan tentang kelautan melalui penggunaan layar. Harapan ke depan ya masyarakat. Berita Indonesia, Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bangka Belitung yang akan menyampaikan informasi tentang peringatan HKG PKK tahun 2023 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah. Informasi selengkapnya. Info Eski, Radio Suluh Kolbu, Pangkal Pinang. Bahwa di Kota Pangkal Pinang hanya ada satu calon pasangan wali kota dan wakil wali kota. Kabar Dewan, Radio Prima Bangka. Buat pemerintah kini harus lebih serius dalam meningkatkan berbagai sektor unggulan selain sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Heriawani. Suara Rakyat, Radio Prima Bangka. Gabung di sini kita buka online ya. Ada topik tentu yang akan kita bahas. Topik kita ini kasus pencurian meningkat ya. Nah, kasus pencurian meningkat Kapolres. Lawang Pagi, Radio Ramama Bangka. Pagi Ramama. Lawang Pagi. Seperti Ramama, berbagai informasi yang akan kami hadirkan di Lawang Pagi Ramama. Sonora Update, Radio Sonora Bangka. Telah menyebabkan penurunan drastis pada volume air baku di 3 sumur utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Pinang. Sonora Pagi, Radio Sonora Bangka. Sahabat Sonora, halo, selamat pagi. Apa kabar Anda semuanya? Semoga di pagi hari ini dalam keadaan sehat dan baik nih ya. Senang sekali untuk hari ini Sahabat Sonora di hari Kamis, 5 September 2020. Untuk itu
itu kami mohon berkenan untuk membacakan sekaligus memberikan penghargaan kepada pemenang kategori program berita terbaik. Mohon untuk menempati tempat yang telah ditentukan kepada Komisioner KPI Pusat, Bapak Amin Sabana. Kami persilakan Bapak Amin Sabana untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan untuk nantinya membacakan penghargaan, membacakan siapa yang akan menerima penghargaan pada siang hari ini bersama dengan yang akan memberikan penghargaan ya. Iya, kita ya. Tentu saja untuk kategori program berita terbaik radio. Oke, baik. Masih disegel ya Bapak Ibu semua ya. Nominasi kategori program berita terbaik. Waduh, saya lupa bawa kacamata. Mudah-mudahan enggak salah baca ini saya. Habis ini ya naik-naik aja. Baik. Untung tulisannya besar-besar. Bercanda apa bercanda? Pemenang kategori program berita terbaik. Radio. Biasanya ada zeng-zeng-zeng gitu mas. Radio Ramama Bangka Lawang Pagi. Radio Ramama Bangka Lawang Pagi. Kami mohon berkenan kesediaan untuk tim dari Radio Ramawa Bangka Lawang Pagi untuk dapat menerima penghargaan di KPID Baba Awards 2024. Kami persilakan. Ya, dengan wajah yang gembira tentunya mendapatkan penghargaan dalam kategori program berita terbaik ya. Selanjutnya sertifikat penghargaan. Iya. Boleh mengabadikan momen? Siap. Terima kasih Radio Ramama Bangka. Selamat sekali lagi kami ucapkan. Dan terima kasih untuk Bapak Amin Sabana. Iya. Yang telah membacakan dan menyerahkan penghargaan. Selanjutnya kita akan bersama menyaksikan nominasi pemenang kategori program talk show terbaik dari lembaga penyiaran radio. Nominasinya adalah kategori program talk show radio terbaik. Talk show Lestari Alam RRI Sungai Liat. Dari Pak Ismir, silakan Pak Ismir. Terima kasih Mbak. Oh, jadi ini bagus sekali dari Pak Faizar ya? Pak Zulfaizar. Oh, Zulfaizar. Terima kasih Pak. Talk show Kucinta Bubbleku. Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, kan, harapannya begitu ya. Karena ini salah satu akademisi yang tentunya suaranya juga diperhitungkan nih dalam banyak hal. Talk show Jalan Cerite. Radio Suara Praja Kabupaten Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kerabat Praja. Jumpa kembali. Talk show KUD. Kunjungan Orang Dinas. Radio Suara Praja Kabupaten Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Suara Praja yang pertama dan utama untuk semua. Untuk membacakan siapa pemenang dari kategori program talk show terbaik serta yang nanti akan memberikan penghargaan, kami mohon berkenan kepada Ketua KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. M. Adha Al-Qadri S.Sos. MA untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Nominasi kategori program talk show terbaik radio. Ini agak jauh. Pemenangnya adalah LPPL Radio Suara Praja Kabupaten Belitung dengan tema kunjungan urang dinas penyebab dan penanganan gagal ginjal kronis. Dari mohon berkenan untuk mewakili dari
di Radio Suara Praja Kabupaten Belitung, Talk Show KUD, kunjungan orang dinas untuk dapat berkenan menempati tempat yang telah ditentukan, menerima penghargaan dari Ketua KPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. M. Adha Al-Qadri Esos MA. Ya, ternyata datang jauh-jauh dari Belitung, wow, untuk mendapatkan penghargaan ini, ya. Luar langsung, biasa. Langsung dari langsung Belitung. Langsung dari Belitung. Siap. Ya, inilah kita saksikan bersama peraih kategori program talk show terbaik Radio Suara Praja Kabupaten Belitung dengan talk show Kunjungan Orang Dinas. Selanjutnya, sertifikat juga diberikan dari Ketua KPID. Baik. Kami ucapkan terima kasih untuk Ketua KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Dr. M. Adha Al-Qadri Esos MA, yang telah membacakan dan sekaligus menyerahkan penghargaan bagi pemenang dari kategori nominasi program talk show terbaik. Ya. Baik, sudah tiga kategori yang ya diberikan kepada lembaga penyiaran radio. Betul. Tentu masih ada kategori-kategori selanjutnya yang akan kita berikan. Namun kita dengarkan terlebih dahulu, kita hibur dulu ya para ya hadirin dan juga pemirsa dengan hiburan dari... Yang pastinya hiburan satu ini juga langsung dipersembahkan dari KPID Bubble Wars 2024. Iya. Biar enggak langsung, aduh harap-harap cemas, santai dulu. Iya, ya, biar dikdungnya nanti dilanjutkan kembali. Betul, karena masih banyak yang akan diberikan, akan dibacakan penghargaannya. Karena setelah ini juga kita masih di lembaga penyiaran radio ya, ya betul. Ya? Jadi masih ada program Peduli Perempuan dan Anak. Oke. Okay. Kemudian ada program siaran religi. Oke. Okay. Dan juga iklan layanan masyarakat. Oh, program siaran religi. Iya. Wow, ini kalau pagi-pagi ya di mobil gitu. Amita masih sering dengar radio? Masih sering dengar radio. Oh, masih sering. Masih. Oh, radio okay apa? Ayo. Tadi radionya radio, oh, radio Prima. Prima. Oh, radio itu Prima. Kan masih favorit dan semuanya iya semuanya menarik kok. Iya, ini memang banyak banget radio ya. Iya. Ada frekuensinya itu kalau enggak salah 90,90 FM, 92,80 FM. Eh, kalau enggak iya salah ya. Terus ada 94,40 FM, 105, berapa itu FM, 101, sekian FM, betul ya? Betul ya? Boleh, ya, kalau boleh kita cek ya nanti ya. Ya kalau salah minta maaf ya, tapi itu yang sering-sering saya dengar. Ya. Oke, okay, langsung saja Meta, kita akan bersama menyaksikan dan menikmati sajian entertainment spesial persembahan Reflection Entertainment. Cintaku berlora asmara Entertainment yang sudah pastinya untuk di sesi pertama tadi yang sudah kita buka dengan beberapa penghargaan, tiga ya Mita? Iya, tiga penghargaan. Baik, kita berlanjut kepada penghargaan yang kategorinya ya untuk ya tiga ini yang tadi kita sebutkan, ada program Peduli Perempuan dan Anak, kemudian ada program siaran religi dan juga iklan layanan masyarakat. Ini masih dalam bagian lembaga penyiaran radio. Betul, ya, betul. Dan langsung ya, untuk program Peduli Perempuan dan Anak ini, kita langsung saja saksikan. Nominasinya adalah... kategori Program Peduli Perempuan dan Anak Radio. Dongeng Anak, RRI Sungai Liat. Acara Dongeng Anak, selama satu jam ke depan. Dan kali ini saya ditemani oleh seorang ibu yang dikenal sebagai Pegiat Ibu. Dunia Anak bersama Kampung Dongeng, Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, hari ini aku akan bercerita tentang buku Hijau Yunho yang hilang. Talkshow Bukis, perempuan punya kisah.
Radio Suara Praja Kabupaten Belitung. Ya, yaitu ada Pukis, Perempuan Punya Kisah. Dan di sini sudah datang narasumber. Self Improvement. Radio Biliton Berhut. Lagi itu dengan Kak Feby ya, yang minggu kemarin memang hadir. Beliau adalah salah satu inspirasi ya, perempuan menginspirasi perempuan lainnya. Hafiz Cilik SQ, Radio Sulu Kolbu, Pangkal Pinang. Hari ini adalah hari yang kelima. Nah, untuk pagi ini kita akan kembali dengan peserta-peserta kita ya. Prima Cilik, Radio Prima, Bangka. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Hanya di Radio Prima 105,9 FM. Kategori program peduli perempuan dan anak, kami mohon kesediaan dari Komisioner KPD Bangka Belitung kepada Ibu Handa Yani Fitri untuk menempati tempat yang ditentukan. Kepada Ibu kami persilahkan. Kategori program peduli perempuan dan anak, pemenangnya adalah Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang. Ya, program selamat. Hafiz Cilik SQ Radio. Selamat kepada Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang dengan pemenang kategori program peduli perempuan dan anak, Hafiz Cilik SQ. Kami persilakan yang mewakili dari pemenang untuk berkenan menerima penghargaan bersama dengan sertifikat penghargaan. Iya. Kita saksikan bersama penerima program peduli perempuan dan anak dari Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang dalam programnya Hafiz Cilik SQ. Harapannya kayaknya sama ya, Mei ya. Semoga semua. Radio Suluh ini juga dan radio lainnya ya. Selalu ada program tentang perempuan dan anak. Iya, mengedukasi, betul. Mendidik dan tentunya ramah buat perempuan dan anak. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi pada Radio Sulu Kolbu Pangkal Pinang dengan programnya Hafiz Cilik SQ. Dan terima kasih juga kami haturkan untuk Ibu Handa Yani Fitri selaku Komisioner KPID yang telah membacakan penghargaan dan memberikan penghargaan kepada penerima penghargaan siang hari ini. Baik. Dan selanjutnya kita masuk ke kategori untuk masih di Lembaga Penyiaran Radio dalam kategori, nominasi kategori, program siaran religi. Nominasinya adalah kategori program siaran religi radio. Dialog Mutiara Pagi, RRI Sungai Liat. Semati manapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nora Isa di pagi hari ini dalam acara. Alhamdulillah, kita juga sudah bersama narasumber kami. Hikmah Senja Ramadan, Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang. Bersamai sore Anda dan memandu acara Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerjasama dengan SK. Renungan Sholat bersama Ustadz Hendy Kurnia, Radio Suluh Kolbu Kobah. Melembutkan hati kita, memberikan ketenteraman kepada jiwa kita. Kalau dalam perjalanan pulang naik mobil, kalau dengar radio-radio religi ini berasa benar. Adem. Adem, benar. Ya, lagi ada masalah dari kantor ya, iya. Insya Allah hilang masalahnya. Tapi balik lagi. Insya Allah hilang masalahnya, Mei. Insya Allah masih hilang. Iya. Baik. Dan yang akan memberikan serta membacakan dari pemenang untuk kategori program siaran religi, kami mohon kesediaan pada Ibu Sonia Agia Sukma SPD selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Terima kasih Pak Amin tepuk tangannya. Saya enggak tahu tepuk tangan ini buat ngajak buat saya atau gimana ya.
Masih disegel ya? Musiknya dong, Bang. Siapa ya pemenangnya ya? Nominasi kategori program siaran religi. Pemenangnya adalah tegang ya. LPP RRI Sungai Liat, Dialog Mutiara Pagi, topik menjaga lingkungan dari kerusakan. RRI Sungai Liat, Dialog Mutiara Pagi. Kami mohon kesediaan Bapak. Penghargaan langsung diberikan oleh Ibu Sonya selaku Wakil Ketua KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada perwakilan dari RRI Sungai Liat. Siap. Dan selanjutnya sertifikat penghargaan akan menjadi juga bagian dari rangkaian penghargaan yang diberikan untuk kategori iklan layanan, maksud kami program siaran religi. Ya, saya agak kaget juga karena tadi yang dari tadi dapat penghargaan nggak ada bikin statement, giliran saya disuruh statement nih. Tapi terima kasih pada KPID Provinsi Bangka Belitung, penghargaan ini tentunya akan membuat kami, menjadikan motivasi bagi kami LPP RRI Sungai Liat ya, untuk menghasilkan program-program yang lebih baik, yang lebih berkualitas, yang muaranya adalah untuk para pendengar kami di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih KPID Bangka Belitung, semoga program ini akan menambah semangat bagi kami, bukan hanya kepada LPP RRI, tetapi seluruh insan penyiaran, khususnya radio yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada RRI Sungai Liat untuk program siaran religi. Setelah tadi ada program siaran religinya bagi radio, selanjutnya kita masuk kategori iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat? Iya. Oke. Okay. Oke, okay. Baik. Untuk iklan layanan masyarakat, nominasinya adalah kategori iklan layanan masyarakat radio. Dampak tambang timah ilegal RRI Sungai Liat. Yang menganga ya, padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain. Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Stop kekerasan perempuan dan anak. Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadilah pelopor dan pelapor untuk memutus mata rantai kekerasan. Obati TBC sampai sembuh. Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Anjuran dokter, 6-9 bulan gak boleh ada yang lewat, Pak. Kalau lalai minum obat, bisa mengakibatkan. Bahaya narkoba, Radio Suluh Kolbu Pangkal Pinang. Kata lama emang kelihatan, ngeri lah bahaya narkoba nih. Kata tetangga di sini wajah tua lah, padahal agak muda, nyaganti gerisah kuliah deh tuh. Stop kekerasan verbal, Radio Suluh Kolbu Koba. Kekerasan verbal atau ucapan termasuk KDRT, seperti menyalahkan seseorang dengan tujuan membela diri, meremehkan orang untuk menurunkan hati. BKKBN Bangka, versi Stop Kekerasan Perempuan, Radio Motion Bangka. Di jalan nih, dek jadi ke perempuan nak yadi, kek kena lapor kane, perempuan ya harus dilindungi. Kemenkumham Bubble, Fidusia, Radio Motion Bangka. Sekaben, pasti udah tahu dong dengan namanya jaminan Fidusia. Iya, Fidusia. Bahaya asap rokok, Radio Prima Bangka. Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok secara langsung, namun menghirup asap rokok dari orang-orang yang merokok di sekitarnya, seperti di rumah maupun di... Stunting, Radio Prima Bangka.
Ibu sehat-sehat baik kok. Sin, jangan nyepelekan saranku nih. Calon pengantin tuh dianjurkan periksa kesehatan 3 bulan sebelum menikah. Biasanya dicek tinggi kayak berat badan. Tips berlalu lintas Radio Sonora Bangka. Gunakan jalur kanan untuk menyalip. Dengan menggunakan jalur kanan untuk menyalip mobil dan juga motor, hal ini sudah menjadi peraturan lalu lintas. Rumah Data Kependudukan, Radio Sonora, Bangka. Jadi tepat sasaran dan tepat guna. Maksudnya Bu? Jadi ada suatu kelompok kegiatan masyarakat yang sebagai usaha dalam penyediaan informasi publik. Kami. Wow, ternyata banyak sekali nominasinya untuk kategori iklan layanan masyarakat ini tentunya. Ini suara-suaranya kalau di dunia broadcast itu ada voiceover ya. Iya. Oh, rupanya saya baru enggak juga. Oh, iya. Berarti iklan layanan masyarakat itu bagian juga. Oke. Iya. Dan langsung saja, Mei. Iya. Jadi untuk membacakan sekaligus memberikan penghargaan, kami mohon berkenan untuk menempati tempat yang telah ditentukan kepada Koordinator Bidang Kelembagaan kepada Bapak Yudi Septiawan MSI. Kami persilakan. Baik, tadi untuk kategori ILM ini sangat banyak ya yang mengirimkan. Jadi kami juga sangat hati-hati nih dalam memilih siapa yang akan menerima kategori ILM ini. Baik. Saya akan bacakan pemenang kategori iklan layanan masyarakat KPD Bubble Awards 2024 jatuh kepada LPPL Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Stop kekerasan perempuan dan anak. Selamat. Ya, selamat kepada Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Stop kekerasan perempuan dan anak. Oke, stop kekerasan perempuan dan anak. Wow, ini sangat-sangat iklannya itu sangat-sangat ini ya. Iya, benar-benar dalam krusial dan sangat-sangat dibutuhin banget nih sama masyarakat. Banget dibutuhkan sekali tentunya untuk masyarakat. Untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul. Selanjutnya penghargaan diberikan juga dari Bapak Yudi kepada radio terpilih kali ini dalam kategori iklan layanan masyarakat. Wow, kita sudah berada di titik ini yang mana tadi beberapa kategori telah diberikan kepada para pemenang dan juga para hadirin yang berbahagia tentu masih terus bersama dengan kita di KPD Bubble Award ini dengan kategori-kategori selanjutnya. Namun, ada baiknya kita akan menikmati hiburan dari mana, Said? Yang pastinya hiburan ini bersama dengan coffee break mungkin sambil dinikmati dulu ya. Boleh. Karena setelah ini betul yang sudah disampaikan oleh Mei, karena masih banyak penghargaan yang akan kita berikan. Ya. Dan langsung saja untuk Anda, give applause, special performance, Harry Gama One. Terima kasih. Terima kasih Harry Gamawan. Dan hadirin yang berbahagia, kita langsung lanjut ke nominasi selanjutnya. Kita akan masuk ke nominasi untuk kategori penyiar atau pembawa acara terbaik. Nominasinya adalah kategori penyiar radio terbaik. Ai Surya, RRI Sungai Liat. Baik, bisa diatur itu Pak Yespian. Oke. Kalau Akyong, ketika kita lihat ini bahwa budaya ini kan sudah bisa dikatakan diangkat begitu ya, supaya masyarakat kita juga semakin mengenal budaya-budaya yang ada di Bangka Belitung. Dwi Kristianto, Info Radio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bakal ngebahas soal potensi bubble biru, seharusnya kita bisa apa. Kita tahu di hari ulang tahun ke-22, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan tema Hijau Biru Bubble Kupawa.
Densi Noris, Radio Suara Praja, Kabupaten Belitung. 102,2 FM Radio Suara Praja, masih kembali bersama Cinoy di ruang dengar Anda. Dan saat ini waktu telah menunjukkan pukul 15:18 waktu Indonesia bagian Barat. Amelia, Radio Sulu Kolbu, Pangkal Pinang. 9,8. Dan sahabat SI, kebodohan paling disengaja adalah mereka yang dengan sengaja dan sadar bahwa narkoba itu salah dan merugikan, tapi tetap mengkonsumsinya. Pesan ini juga disampaikan oleh AKBP Nurwisnanto SIK. Oke, ini masih nyaman, kita akan mendengarkan siapa yang, oh iya, susah ya. Jadi penyiar radio tuh susah ya. Saya coba pakai cepat ngomongnya gak bisa-bisa ya. Mereka luar biasa talentanya ya, karena terbiasa dengan jam terbang yang tinggi, tentu terolah dengan baik vokalnya. Betul. Dan untuk itu kita akan mengundang untuk berkenan membacakan pemenang dari kategori penyiar dan pembawa acara terbaik serta penyerahan hadiah. Kami mohon berkenan kepada Bapak Gutsunubai SPD selaku koordinator bidang PIS untuk berkenan menepati tempat yang telah ditentukan. Langsung saja, langsung kita buka dan langsung kita baca. Pemenang kategori penyiar terbaik, Amelia, Radio Sulu Kolbu, Pangkal Pinang. Amelia, Radio Sulu Kolbu, Pangkal Pinang. Kami mohon kesediaan kepada Ibu Amelia untuk dapat berkenan menepati tempat yang telah ditentukan. Terima kasih Bu Amel. Bapak terima kasih juga. Wow. Tadi sudah pembawa atau penyiar acara terbaik. Sekarang kita ke kategori penyiar pembawa acara terfavorit. Terfavorit. Iya. Wow. Untuk kategori penyiar pembawa acara terfavorit, nominasinya adalah kategori penyiar radio terfavorit, Nur Aisyah Agustini, RRI Sungai Liat. Oke, sama Kak Uni boleh banget. Oke, jadi empat itu yang sudah mendapatkan beasiswa dan sudah selesai, gitu ya Uni ya? Sudah, kemarin hari Senin sudah kita umumkan. Dan Nanda Purnama Sari, Radio Biliton, Berhun. Saat ini adalah salah satunya menjadi seorang penyiar di Radio 104,6 BFM Belitung. Antoni, Radio Sulu Kolbu, Pangkal Pinang. Sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti di program BBM Bincang-Bincang Belitung. Irma Mutiasari, Radio Eljon, Bangka. 88,5 Eljon FM, Pangkal Pinang Tourism Business and Investment. Takkan ngajuk kampung. Fitri Eka Sari, Radio Motion, Bangka. Ya, ketemu lagi nih bareng Vivi yang tugas di Mendadak Podcast. Karena kan namanya juga Mendadak Podcast, jadi semuanya serba mendadak ya. Rizka Tri Handayani, Radio Prima, Bangka. Kembali kami hadirkan program kita ini masih di Ngopi Asik di sesi Suara Rakyat Radio Prima ya, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Aldiman, Radio Ramama, Bangka. Di program Denada, persembahan dari Prokandanya. Jangan lupa gabung malam hari ini seperti ya, pokoknya ya. Tapi sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu buat seperti kita ya. Selamat malam.
Yulisna Ruswan, Radio Sonora, Bangka. Ini tahapan pemutakhiran data pemilih kesiapan pleno DPT KPU Bangka Tengah. Untuk Anda yang punya pertanyaan, kita buka di line telepon di 0812-717-1011 dan juga melalui... Dan kami mohon berkenan kepada Bapak Bagong Susanto SH selaku anggota bidang PIS untuk berkenan membacakan dan memberikan penghargaan kepada para pemenang kategori penyiar pembawa acara terfavorit. Kepada Bapak Bagong dipersilakan. Silakan Bapak. Ini lumayan cukup banyak ya para nomininya ya. Dan ini memang harus dengan bagaimana penguasaan netizen-netizen. Karena memang voting ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Adha juga selaku ketua komisioner berdasarkan voting. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dan berbahagia, terima kasih. Pemenang kategori penyiar terfavorit adalah LPP RRI Sungai Liat atas nama Nur Raisah Agustini. Terima kasih. Iya, untuk pemenang dari penyiar membawa acara terfavorit jatuh pada Nur Aisyah Agustini yang diwakili oleh Kepala FPP RRI. Ya, Pak Bagong kami persilakan untuk memberikan penghargaan yang mewakili dari pemenang ya? Iya. Penyiar atau membawa acara terfavorit. Iya, ternyata dari RRI. Betul. Selanjutnya sertifikat, Pak Bagong kami persilakan. Sertifikat ini diberikan juga. Sepertinya ya. Ada karakteristik yang sama ya. Betul. Di antara kedua Bapak yang ada di depan ya. Iya. Baik. Siap. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagong sudah memberikan penghargaannya kepada RRI. Iya. Hadirin yang berbahagia, pastinya rangkaian dari acara KPD Awards 2024 ini tidak lepas dari kerjasama dan atas dukungan dari berbagai sponsor. Tentu saja, jadi ada banyak dari pihak-pihak yang memberikan dukungannya kepada kita, di antaranya TVRI Bangka Belitung, Pesona Vision, Transmedia, Bangka Pos, Angkasa Pura II, Tanah Wari, Bolesa, dan pastinya seluruh dari partner ataupun rekan-rekan media yang telah pastinya memberikan suksesnya dari rangkaian acara KPID Awards 2024. Iya. Dan untuk itu, Meta, sebelum kita nanti akan membacakan kembali nominasi-nominasi kita siang hari ini, kita akan bersama menikmati sajian terbaik spesial untuk Anda bersama dengan Harry Gamawan. Tadi asik-asiknya sebentar, kita langsung masuk lagi ke pembacaan untuk kategori dari lembaga penyiaran televisi. Iya tentunya, karena tadi sudah kita lewati bersama penghargaan untuk radio, saatnya kita berikan penghargaan kepada lembaga penyiaran televisi. Oke, untuk yang pertama akan diawali dengan program konten lokal. Nominasinya adalah... Kategori program konten lokal televisi. Ekspedisi Sore Ari, TVRI Bangka Belitung.
Inspirasi Indonesia, TVRI Bangka Belitung. Sepak bola bukan hanya sekedar menendang sekulit bundar. Tradisi nirok ikan, Indosiar Pangkal Pinang. Dengan menggunakan tombak, merupakan tradisi unik warga desa Labu, Kabupaten Bangka. Pesona bumi serumpun sebalai, Kompas TV Bangka. Pesatnya modernisasi zaman, banyak pengrajin jambus yang mengeluhkan minimnya penerus yang mau belajar. Dejat petualang, Trans 7 Pangkal Pinang. Satu tradisi di Paya Benua namanya nirok atau mencari ikan di sungai dengan cara menombak dan bersama-sama. Mancing Mania, Trans 7 Pangkal Pinang. Kali ini Aura Pawita mau mengajak para strike back mania untuk berkunjung ke tanah kelahirannya. Pesona Kepulauan Bangka Belitung, Trans TV Pangkal Pinang. Selamat datang di bumi Laskar Pelangi. Dan untuk nominasi program konten lokal, kami mohon kesediaan yang akan membacakan penerima penghargaan atau pemenang dan sekaligus akan memberikan penghargaan. Kami mohon kesediaan kembali kepada Bapak Amin Syabana. Iya, untuk dapat berkenan kembali membacakan dan memberikan penghargaan bagi pemenang dalam kategori nominasi program konten lokal. Luar biasa ini, KPID Bubble Award 2024. Masih di segel, Bapak Ibu semua. Mantap. Saya juga kesusahan ini. Modus kalau saya itu ya. Kalau saya modus. Oke, baik. Pemenang kategori program konten lokal untuk televisi. Pemenangnya adalah... Wah, ini baru. Sah kalau ada suara ini. Pemenangnya adalah Trans 7 Pangkal Pinang, jejak petualang warisan tersembunyi Pulau Timah Bangka. Trans 7 Pangkal Pinang, selamat. Jejak petualang. Kami mohon kesediaan, perwakilan dari Trans 7 Pangkal Pinang. Baik, kita saksikan bersama Bapak Amin Syabana memberikan kepada pemenang program konten lokal dari Trans 7. Jejak petualang. Iya. Iya. Ini tontonan yang seru banget nih. Iya. Explore dari hutan-hutan gitu ya. Betul. Oke. Favorit juga ini ya. Iya, favorit. Favorit banget ini. Di daerah mana? Baik. Oke. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali. Selanjutnya kita melangkah pada kategori berikut. Program berita terbaik. Nominasinya adalah... Kategori program berita televisi terbaik. Ruang Publik, TVRI Bangka Belitung. Halo pemirsa, senang sekali Ruang Publik kembali hadir ke hadapan Anda untuk membahas secara mendalam topik-topik hangat. Pagi Sepradi, TVRI Bangka Belitung. Cerita dan cerita. Kali ini bersama dengan Mia Ramadhani dan juga Virgiranda Setiawan. Fokus Daerah, Indosiar Pangkal Pinang. Seperti yang terjadi di Bangka Barat beberapa waktu lalu, seorang pria nekat mencuri karena terlilit utang judi daring. Bangka Sepekan, Kopas TV Bangka. Mula-mula umur dan busi ngeliat orang main, no. Pas ngeliat orang main-main itu kepikir nak buat. Seputar iNews, RCTI Bangka Belitung. Bangka Selatan terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas kesehatan. Langkah tersebut dilakukan guna membantu Pemkab Bangka Selatan dalam mewujudkan layanan kesehatan.
iNews Bubble, iNews TV, Pangkal Pinang. Setelah terbakar selama 4 hari, kapal tongkang BG Ocean Perkasa 8 yang membawa 7.500 metrik ton batubara berhasil dipadamkan. Baik. Ya. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Dato Dr. Andes Ahmad Elvian, DPMP ECH, untuk membacakan dan juga memberikan penghargaan. Kepada Dato, kami persilakan. Kami persilakan, Dato. Bismillahirrahmanirrahim. Nominasi kategori program berita terbaik. Pemenang kategori program berita terbaik. Kompas TV Bangka, Bangka Sepekan. Selamat kepada Kompas TV Bangka, Kompas TV Bangka Sepekan. Baik, perwakilan dari Kompas TV Bangka, kami ucapkan selamat sekali lagi atas penghargaan yang diberikan dan diterima dengan program berita terbaik. Diberikan oleh Dato Dr. Andes Ahmad Elkian, DPMP ECH. Selanjutnya, sertifikat diberikan. Baik. Ya, terima kasih Dato sudah membacakan dan juga memberikan penghargaan kepada Kompas TV Bangka. Selanjutnya kita akan memasuki dari nominasi masih dari penghargaan Lembaga Penyiaran Televisi. Dan saat ini untuk nominasi program talk show terbaik, nominasinya adalah kategori program talk show televisi terbaik. Kesehatan gigi pada anak, TVRI Bangka Belitung. Jadi dokter Nadira ini adalah dokter gigi, Nadira Syabira MARS ya dok ya? Atau MARS. Iya betul sekali. Ekosistem Ekonomi Kreatif, TVRI Bangka Belitung. Dan pada Babel Expos di kesempatan kali ini, kami mengangkat tema mengenai ekosistem ekonomi kreatif. Sapa Babel, Kompas TV Bangka. Saya Neta Janiati dan saat ini kita sedang berada di Hotel Santika Bangka. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Kita langsung saja sapa dengan Bapak Muhammad Reza. Apa kabar Pak Reza? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Dan untuk membacakan siapa pemenang dari kategori program peduli perempuan dan anak dan sekaligus menyerahkan penghargaan, kami mohon berkenan kepada Bapak Dr. Syafri Haryansyah SHMH untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Dan bersama mungkin kami mohon juga kesediaannya untuk menempati kembali yang akan membacakan program. Iya. Oh, oke. Kepada mungkin diganti lagi ya. Oh iya, boleh? Boleh. Boleh. Mungkin mohon kesediaan dari Ibu Ibda Luciana ya. Oke. Ibu Ibda Luciana. Siap. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin senior, datuk dan rekan-rekan, saya akan membacakan nominasi kategori program talk show terbaik. Dan pemenangnya adalah kategori program talk show terbaik. Selamat kepada LPP TVRI Bangka Belitung, ekosistem ekonomi kreatif. Thank you.
jurid kepada kategori program talk show terbaik yang diterima oleh LPP TVRI Bangka Belitung. Penghargaan ini diberikan oleh Ibu Ibda Luciana Esos MAP CPPS. Terima kasih kepada Ibu Ibda Luciana dan juga kepada LPP TVRI. Selamat Bapak. Iya. Selanjutnya, Mei, kita akan masuk ke? Iya, selanjutnya kepada program Peduli Perempuan dan Anak. Ya, ini khusus untuk televisi tentunya. Oke. Dan nominasinya adalah? Kategori Program Peduli Perempuan dan Anak Televisi. Ekspedisi Sore Ari, TVRI Bangka Belitung. Perempuan Babel menuju Senayan, TVRI Bangka Belitung. Ibu muda sukses berbisnis jamu tradisional, Indosiar Pangkal Pinang. Kisah inspiratif wanita perajin kayu, Indosiar Pangkal Pinang. Bocah petualang, Trans 7 Pangkal Pinang. Untuk kategori program Peduli Perempuan dan Anak, kami mohon kesediaannya dari Bapak Izhar Yuli Amri untuk berkenan membaca dan juga memberikan penghargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nominasi kategori program Peduli Perempuan dan Anak adalah Indosiar Pangkal Pinang, kisah inspiratif wanita perajin kayu. Indosiar Pangkal Pinang, kisah inspiratif wanita perajin kayu. Mohon perwakilan dari Indosiar Pangkal Pinang untuk maju ke depan. Penghargaan ini diberikan oleh Bapak Izhar kepada pemenang dari program Peduli Perempuan dan Anak. Dari Indosiar Pangkal Pinang dengan kisah inspiratif wanita perajin kayu. Baik, sudah kita saksikan ya dari kategori untuk nominasi lembaga televisi ya, betul ya? Iya, tentu. Okay. Sudah 4 kategori dan masih ada beberapa kategori lainnya. Masih nah, ada beberapa kategori? Iya, namun tapi ditahan sebentar karena kita akan menikmati dulu hiburan. Siap. Dari mana Said? Yang pastinya spesial kembali performance untuk menghibur dari seluruh tamu undangan yang hadir pada siang hari ini. Untuk Anda... Harry Gama Wan. Aku setia, aku berjuang sampai mati. Hanya demi kamu yang ku sayangi. Aku ikhlas seperti ini. Asalkan kau bisa hargai hati. Oke, kita langsung memasuki ke nominasi selanjutnya. Kita masih tetap di penghargaan untuk televisi ya. Iya. Oke, untuk nominasi selanjutnya ada pada nominasi program siaran religi. Nominasinya adalah... Kategori program siaran televisi religi. Lentera Kolbu, TVRI Bangka Belitung. Saya Dudu Widodo,
kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Lentera Kolbo. Jejak Islam, TVRI Bangka Belitung. Syukur Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Rizaldo. Dan saya saat ini berada di Desa Malik, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan. Mutiara Iman, Kompas TV Bangka. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Oke. Dan untuk pemenang dari program sialan religi, kami mohon kesediaan kepada Ibu Ita Rosita SP selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ya pemenangnya nih? Pemenang kategori program siaran religi. Siapa ya? LPP TVRI Bangka Belitung. Usia kita untuk apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan mewakili dari TVRI Bangka Belitung untuk mendapatkan penghargaan pada kategori program siaran religi. Ya, penghargaan diberikan langsung oleh Ibu Ita Rosita kepada LPP TVRI sebagai pemenang dari program siaran religi dengan programnya Lentera Kolbu. Terima kasih kami haturkan kepada perwakilan dari TVRI Bangka Belitung dan Ibu Ita Rosita yang telah membacakan dan menyerahkan penghargaan pada siang hari ini. Baik, selanjutnya kita langsung saja pada kategori berikut, iklan layanan masyarakat. Nominasinya adalah kategori iklan layanan masyarakat televisi. Kebanggaan kita, kebanggaan Indonesia, TVRI Bangka Belitung. Cermat memilih, TVRI Bangka Belitung. Jangan lupa, gunakan hak pilihmu di pemilu 2024. PSA Hari Anak, Trans 7 Pangkal Pinang. Aduh mas, nih cemani nih ge. Ngapain makanan jadi lambet nih? Oh, lami bener. Kemerdekaan untuk kita, Trans TV Pangkal Pinang. Masa depan, berdoa terus ke Tuhan yang Maha Esa. Utamakan adab ke semua seberani. Baik, untuk itu kami mohon berkenan perwakilan dari PT Angkasa Pura Indonesia untuk membacakan sekaligus memberikan penghargaan. Oke, untuk menggantikannya saat ini kami mohon berkenan untuk owner dari Tanah Wari. Kami persilakan Ibu untuk berkenan membacakan penghargaan, yang mendapatkan penghargaan dan yang akan menyerahkan penghargaan pada siang hari. Iya, untuk kategori iklan layanan masyarakat. Nominasi kategori iklan layanan masyarakat, pemenang kategori iklan layanan masyarakat,
Trans TV Pangkal Pinang, kemerdekaan untuk kita. Trans TV Pangkal Pinang, kemerdekaan untuk kita. Kami persilakan, Bapak. Baik, kami ucapkan selamat kepada Trans TV, pemenang dari kategori iklan layanan masyarakat. Ya, kita saksikan bersama, owner dari Tanawari memberikan sertifikat kepada pemenang dari kategori iklan layanan masyarakat, Trans TV. Baik, terima kasih kepada Ibu owner dari Tanawari dan juga Trans TV. Selamat. Baik, selanjutnya kita akan memasuki masih dalam nominasi penghargaan lembaga penyiaran televisi. Untuk kali ini pada nominasi penyiar atau pembawa acara terbaik. Nominasinya adalah kategori pembawa acara televisi terbaik. Lamban Toruan, TVRI Bangka Belitung. Hari ini selengkapnya untuk Anda. Livia, Indosiar, Pangkal Pinang. Sama dengan kami dalam berita Bangka Belitung. Friends Zeswa, iNews TV, Pangkal Pinang. Dukungan Pilkada Damai 2024. Tak hanya deklarasi, mereka juga membagikan pamflet ke pedagang pasar. Kita langsung mengundang untuk membacakan siapa yang menerima penghargaan dari penyiar pembawa acara terbaik. Iya. Kami mohon kesediaan kepada Ibu Ketua Pelaksana KPD Awards 2024, Ibu Handayani Fitri, untuk dapat berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Pemenang kategori pembawa acara berita terbaik diberikan kepada iNews TV Pangkal Pinang, Princeswa. Selamat untuk Princeswa. Princeswa, selamat. Sebagai penyiar atau pembawa acara terbaik. Ya. Baik, terima kasih Ibu Handayani dan juga dari iNews TV. Selamat. Baik, selanjutnya Meta. Baik, selanjutnya kita pada kategori penyiar ataupun pembawa acara terfavorit. Nominasinya adalah kategori pembawa acara televisi terfavorit. Rizky Amelia, TVRI Bangka Belitung. Robot 7 likur kali ini, masyarakat Desa Mancung akan membuat desain, membuat perencanaan hingga terpasangnya ratusan obor. Livia, Indosiar, Pangkal Pinang. Dengan kami dalam berita Bangka Belitung. Marcella, iNews TV Pangkal Pinang. Merupakan hafal pembangunan Semarak Kemerdekaan Indonesia ke-79 tahun di Kabupaten Bangka Barat. Meskipun hanya diikuti sebanyak 61 regu peserta. Baik, untuk itu kami mohon berkenan untuk membacakan sekaligus memberikan penghargaan. Mohon berkenan dari Bangka Pos kepada Ibu Vivi untuk membacakan dan sekaligus memberikan penghargaan kepada penyiar ataupun pembawa acara terfavorit. Kategori nominasi pembawa acara terfavorit. LPP TVRI Bangka Belitung, Rizky Amelia.
Wow, selamat kepada Rizky Amalia dari LPP TVRI Bangka Belitung. Ya, kami ucapkan selamat kepada penyiar ataupun pembawa acara terfavorit dari LPP TVRI. Penghargaan diberikan langsung dari Ibu Vivi dari Bangka Pos. Ya, selamat kami ucapkan sekali lagi kepada Rizky Amalia, penyiar pembawa acara terfavorit. Selamat, terima kasih Ibu Vivi. Hadirin yang berbahagia, kita langsung memasuki untuk penyerahan penghargaan dari beberapa kategori. Seperti kategori Mitra Strategis, kategori Toko Peduli Penyiaran, dan kategori Lifetime Achievement Awards, yang dimana kami akan mengundang untuk memulai dari penyampaian kategori Mitra Strategis. Untuk itu kami mohon berkenan kepada Bapak Yudi Septiawan MSI untuk berkenan menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, jadi ini kategori kehormatan ya dari KPID Kepulauan Bangka Belitung. Kami setiap tahunnya memberikan apresiasi kepada mitra yang telah bekerja sama dengan lembaga negara independen, yaitu salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Dan untuk itu penerima kategori Mitra Strategis adalah langsung diberikan. Perwakilan Pak Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak IM Osikar, kemudian Bu Margarita dari KPU Kota Pangkal Pinang, kami minta kehadiran untuk naik ke atas panggung, kemudian perwakilan dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat naik ke atas panggung, dan Ketua dari Bawaslu Bangka Barat, Bang Neni, kami silakan untuk naik ke atas panggung. Kita beri tepuk tangan dulu buat para mitra yang sudah luar biasa mendukung sinergitas antara lembaga negara Bawaslu, KPU, dan KPI daerah. Dan inilah para penerima dari penghargaan untuk kategori Mitra Strategis. Kami mohon berkenan untuk melangsungkan sesi foto bersama. Terima kasih ya Pak Yudi untuk tetap berada di tempat ya. Ya, karena kami akan mengundang untuk penerima penghargaan kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Dan sebelum itu kami mohon berkenan untuk seluruh komisioner dari KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dapat membersamai Pak Yudi untuk nantinya kita akan bersama menyaksikan para penerima penghargaan kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Kami persilakan. Dan hadirin yang berbahagia, inilah kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Kami persilakan bagi penerima penghargaan ataupun yang mewakili dari keluarga. Kami persilakan Bapak dan Ibu. Ya, tentu saja para tokoh yang menerima penghargaan ini adalah peduli kepada penyiaran. Betul, diawali kepada Bapak Dr. Haji Erzaldi Rosman. Iya, yang diwakili ya. Yang diwakili. Dan selanjutnya penyerahan penghargaan diberikan Ibu Sonia kepada tokoh Bangka Belitung, Bapak Sudarman. Selanjutnya Bapak Yudi memberikan kepada tokoh Bangka Belitung, Bapak Yusdirahman. Selamat Bapak, terima kasih. Dan selanjutnya perwakilan dari KPID yang akan memberikan untuk perwakilan dari tokoh masyarakat, Ustadz Dede. Ya, diwakili ya. Diwakili. Selanjutnya diberikan kepada perwakilan atau keluarga dari almarhum Niko. Bapak Niko Plamonia. Selanjutnya penghargaan diberikan kepada Bapak Didit
yang diwakili? Ya, tentu saja penghargaan yang diberikan ini mengingat bagaimana dedikasi mereka. Mereka peduli terhadap siaran ataupun konten-konten yang bermutu dan berkualitas tentunya. Suara-suara mereka harus kita dengarkan. Betul, dan kami mohon berkenan untuk melangsungkan sesi foto bersama. Foto sesi bersama. Kepada para penerima penghargaan kita yang ataupun yang mewakili. Dan 7 komisioner KPD Bangka Belitung. Ini merupakan kategori dari tokoh peduli penyiaran. Betul. Iya, ya, ada beberapa nama-nama tokoh. Mungkin semua nama-nama tokoh sudah enggak asing lagi. Betul, jadi dari mereka banyak sekali inspirasi-inspirasi bagi masyarakat Bangka Belitung. Iya. Bagi kita semua, bagaimana dan mencontoh sikap dan tingkah laku mereka untuk memberikan hal-hal ataupun contoh yang baik tentunya. Betul, dan ada satu orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, almarhum Bapak Niko Plamonia. Iya. Ya. Terima kasih kami ucapkan untuk para seluruh penerima dari kategori tokoh peduli penyiaran. Siap. Untuk 7 komisioner kami mohon tetap berada di tempat. Dan ini adalah kategori terakhir ya. Betul. Untuk lembaga penyiaran televisi. Yaitu kategorinya Lifetime Achievement Award. Kategori Lifetime Achievement Awards diberikan kepada mendapatkan ataupun menerima penghargaan dari KPID Awards 2024. Kami persilakan. Boleh diwakili Ibu Vivi mewakili keluarga. Dan mungkin setelah sponsor ya, mendapatkan penghargaan, sudah diterima penghargaan, mungkin boleh memberikan beberapa statement ataupun kalimat mewakili dari keluarga Pak Agus mungkin ya. Iya. Iya. Mohon berkenan nantinya ya Ibu Vivi untuk memberikan sedikit statement mewakili keluarga dari almarhum Agus Syarif. Kami persilakan untuk menyampaikan beberapa kalimat mewakili keluarga besar dari almarhum. Silakan Ibu. Ya, terima kasih untuk KPID Bangka Belitung. Saya mewakili, saya bukan dari keluarga sebenarnya, tapi kami dari Sonora Group. Bersyukur luar biasa almarhum ini karyawan kami. Beliau seorang seniman sejati. Beliau menciptakan program-program yang luar biasa, kontribusi untuk Sonora Group, bahkan sebenarnya kontribusi untuk Bangka Belitung. Saya berharap akan banyak orang-orang seperti almarhum yang luar biasa, yang mendedikasikan hidupnya untuk program-program yang luar biasa, hidup insan penyiaran. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vivi. Ya, kami persilakan kepada 7 komisioner juga untuk kembali ke tempat semula. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Hadirin yang berbahagia, pesta kita yang begitu indah dari KPD Awards 2024 akan bersama dengan saling gayung bersambut dengan entertainment yang pastinya tidak terputus-putus kami akan tampilkan. Iya, tentu saja kita akan menerima banyak hal ya dari hal-hal positif diberikan kepada penghargaan-penghargaan kategori yang diterima dari televisi dan juga radio. Dan tentu saja sebelum kita usai acara ini kita ada hiburan terlebih dahulu. Betul. Nanti juga ada foto bersama dan mari kita simak dan kita dengarkan bersama hiburan dari Harry Gama One. Satu yang tahu